Ya, kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di Ai Bejo Channel. Kali ini Mas Bejo mau bikin video santui di booth-nya Honda yang ada di Roxy Mall Jember. Dan ada yang mengejutkan saat Mas Bejo berkunjung di sana, yaitu motor yang di display yang ada di booth-nya Honda, yaitu satu jenis motor saja, yaitu Vario 160 warna hitam yang tipe ABS. Ini menandakan apa? Menandakan bahwa motor ini atau yang tipe yang warna hitam Dove ini ya, yang warna hitam Dove yang tipe ABS ini benar-benar dibuat sebagai bintangnya Honda. Karena biasanya kan ada Scoopy atau apa itu dicampur gitu ya, ada Beat atau apa lah. Kali ini kok Vario semua, makanya Mas Bejo akan mencoba mengulik lebih lanjut tentang Vario 160 tipe ABS, suatu karya dari Honda. Kita langsung saja, kita mulai dari saat melihat pertama kali di booth-nya Honda ini, di bawah sinar lampu yang sangat terang benderang di Roxy Mall Jember ini, yaitu aura atau vibe dari Vario 160 ini sangat-sangat luar biasa sekali. Motor yang harganya naik 300.000 katanya tadi, yang sekarang itu di Jember OTR-nya itu 30.835 ini, tidak hanya yang warna hitam, karena kan ada yang warna hitam glossy yang ada agak-agak kelawu gitu, sama yang warna putih, itu yang semua tipe ABS itu harganya segitu. OTR-nya OTR Jember harga update terbarunya. Nah, untuk yang warna hitam, khusus yang warna hitam yang kita lihat dan kita bahas di video ini, auranya benar-benar keren sih ya. Jadi sangat misterius, sangat mewah, sangat luar biasa. Dan kita akan kita akan breakdown motor ini, review tipis-tipis dari depan ke belakang santui khas Mas Bejo. Kalau dilihat secara jauh ya, auranya memang yang ditampakkan itu ke misteriusannya, ke mewahannya, dan ke nyungkaninya. Karena memang ini tipe tertinggi kan biasanya nyungkani gitu ya. Ini motor-motor keren, Vario sekarang jadi motor mahal ya, CC-nya 160 4 katup soalnya. Kalau dilihat dari depan hampir semuanya full LED. Jadi kalau dari depan itu perbedaan dari yang tipe CBS itu nggak ada, cuman pada kepalanya saja. Jadi kepalanya ini pelindung kepalanya Hokage kedua itu lekuk-lekuk lah ya, ada belokan-belokannya. Kalau yang tipe yang CBS itu kan lurus saja, cuma itu saja. Kalau di dadanya secara spesifikasi lampunya full LED, lampu listingnya itu keren, pokoknya bentuk lampu dan lampunya itu sangat-sangat luar biasa, sangat mewah lah ya, menyatu dengan body hampir semuanya. Terus kalau di spakbornya itu sangat besar, dengan velgnya itu warnanya warna coklat ya, jadi itu yang membedakan. Jadi kan yang hitam ada dua, yang hitam Dove itu ada dua, yang tipe CBS dan ABS. Dan kalau untuk yang tipe ABS ini, selain ada tulisan ABS gitu ya, itu warna velgnya warnanya coklat tembaga gitu ya, coklat tembaga. Dan cakramnya itu lebih besar yang depan, dan di belakang juga ada cakramnya, jadi cakram depan belakang, jadi benar-benar di full non tentengan lah ibaratnya, jadi di kekno kabeh ibaratnya, dikasihkan semua kepada para penggemar dari Honda atau Vario itu sendiri. Kalau kita lihat dari depan dan kaki-kaki itu seperti itu. Terus yang bikin berbeda lagi dan bikin keren lagi, motor ini kan nggak ada stripping apapun ya, jadi benar-benar mewah eksklusif. Warna hitam-hitam Dove, hitamnya juga pekat banget ya. Kalau kita lihat itu nggak ada stripping, tapi tulisan Honda dan Vario 160 nya itu pakai emblem ya, atau emblem timbul di depan, di dek samping-sampingnya itu juga ada tulisan Honda timbul, kayak semacam warna apa ya, warna silver yang agak-agak besi gitu ya. Dan yang belakang itu ada tulisannya Vario 160, juga emblem, pakai tulisan emblem. Keren lah pokoknya, keren dan sangat suatu karya sekali. Tidak usah khawatir, motor ini sudah pakai remote atau keyless ya, nggak ada shutter key-nya, jadi pasti lebih aman. Kalau itu nggak usah dibahas karena memang sudah umum dan sering Mas Bejo bahas. Untuk pita-pitaan itu yang kiri lampu jauh, lampu dekat, tombol klakson, listing kanan kiri. Dengan perbedaan dari tipe yang CBS dan ABS itu,
kalau untuk yang ABS ini warnanya hitamnya itu hitam pekat ya, di list daripada speedometer yang full digital ini. Sedangkan yang kanan pita-pitaannya itu idling stop dan tombol double starter. Jadi ya pastilah motor Honda, suatu karya dari Honda 30 juta pasti ada idling stopnya. Enggak ada kickstarternya. Jangan berharap ada kickstarternya. Terus kalau kita lihat dari samping terus ke belakang, wah itu lampunya keren banget. Sangat futuristik. Terus lampu seinnya juga LED, keren. Dan shocknya itu satu, khas dari Vario ya, ciri khas dari Vario itu sendiri. Serta di belakangnya itu velgnya warnanya warna coklat, ada cakramnya juga, dan sangat luar biasa lah pokoknya. Suatu karya lah ya, suatu karya sekali dari Honda. Dan jangan khawatir, meskipun ini motor 160, 4 katup, sangat mewah lah ya pokoknya, sangat termasuk motor-motor matic yang big lah ya, yang mahal dan big matic lah ibaratnya, itu masih bisa buat bawa galon. Untuk harian juga oke, untuk jalan jauh juga oke. Harganya seperti yang Mas Bejo jelaskan di awal, itu harganya OTR Jembernya sekitar 30.835.000 di MPM di Ponegoro Jember, di dealernya Mas Hardi. Kalau kalian pengen beli yang ada di Jember, kalian bisa hubungi beliau, Mas Hardi pasti dibales kalau kalian pengen jadi konsumennya. Cuman yang ada di luar Jember atau di luar daerah Jember, kalian bisa kunjungi dealer Honda terdekat di kota kalian. Ya wis, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai ketemu di video-video Mas Bejo berikutnya. Yang kali ini Mas Bejo bahas Vario 160 matte black atau hitam doff yang menjadi andalan Honda di boothnya di mall. Dua-duanya loh ya. Jadi dua jatah dua motornya diambil semua oleh Vario 160 ABS warna matte black. Mungkin sampai di sini dulu video dari Mas Bejo. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Pasti banyak karena Mas Bejo hanyalah manusia biasa, tempatnya salah, kilaf dan lupa, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu di video-video Mas Bejo selanjutnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe di Ibejo channel. Matur nuwun. Terima kasih.